Oke, selamat sore kawan-kawan Bali Local Farmer. Hari ini kita sedang berada di Bali Local Farm 3. Ini dia kondisinya. Hari ini tanggal 22 April, kita akan melakukan penyemprotan pestisida dan nutrisi Ganasil D dan Dekamon kepada bibit-bibit kita. Lihat kawan-kawan, ini sudah terubus nih. Kalau ini durian OC atau duri hitam. Kemudian ini kita juga punya cabai sedikit. Kita kasih nutrisi. Kalau ini musangkingnya sudah pulih. Itu dia keadaannya. Ini juga musangking kita sudah dicari sama ini bun atau gulma, tanaman merambat yang mengganggu perkembangan tanaman kita. Ini dia, sekarang kita musangking lagi. Sudah rubus dengan bagus. Semoga tahun depan sudah bisa bertambah tinggi. Lanjut lagi. Kita sambil jalan-jalan kawan-kawan ya. Sambil cerita-cerita bagaimana melakukan perawatan durian musangking. Ini dia durian kita. Ada juga hama pekicot naik ke pohon musangking kita. Itu dia hama pekicot, kena obat ya. Langsung lepas, lihat efeknya. Masih kuat dia menempel, tapi saya rasa nanti dia akan kabur karena tidak betah dengan sifat mengendalikan dari pestisida yang kita gunakan. Ada juga ini semut dan juga kutu putih. Kutu putihnya lumayan banyak. Dan juga ada hama belalang. Jadi daun-daun muda terubus seperti ini sangat disukai sekali sama ini namanya kutu putih. Ini ada juga hama apa ini? Tidak tahu, udah mati nih. Jadi kita semprot seluruh daun. Daun permukaan atas dan daun permukaan bawahnya. Kita tanam padat 5,5 x 6 meter. Itu mati satu. Oke kawan-kawan, inilah keadaan durian kami setelah stres kemarin itu. Stres yang mau mati itu. Sama pemiliknya pun ikut memati. Karena kasihan kita melihat durian kita. Sambil jalan-jalan.
Ini montong kita sangat bagus. Kita semprot. Lihat kawan-kawan, rubusnya lumayan cantik. Cantik bukan kawan? Sudah hampir berapa ya? Kita tanam Agustus, 13 Agustus, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Sudah 8 bulan kita tanam. Baru segede ini. Bulan karena itu udah stres. Kalau tidak stres dia akan sudah lebih besar ya kawan-kawan. Jadi sahabat tani, kalau ingin tanamannya tidak stres seperti saya, rawatlah seperti menyayangi bayi, karena di masa-masa itulah masa-masa krusial tanaman yang tidak bisa, kadang-kadang tidak bisa bertahan sendiri tanpa dibantu oleh petaninya. Air terutama harus cukup, kemudian sinar matahari, air dan pupuknya harus berimbang. Pupuk kimia boleh kita tambahkan sedikit, kimia sintetis. Kemudian pupuk organik juga perlu kita tambahkan. Pupuk organik berfungsi sebagai bahan pembenah tanah dan tempat hidupnya mikroorganisme. Pupuk kimia sintetis berfungsi sebagai nutrisi bagi tanaman, nutrisi yang sudah pasti kandungannya. Itu kawan-kawan. Lanjut lagi kita. Kan lumayan cantik kan. Sudah lumayan cantik lah dibanding kemarin kan. Kalau kawan-kawan lihat postingan saya sebelumnya, sudah hampir putus asa saya kan. Lihat tanamannya tidak ada perkembangan apa-apa, mau mati semua. Tapi lihat sekarang, akibat kegigihan kita atas asumwar kertenugraha idek sang yang widiwasa Tuhan yang Maha Esa, tanaman kita diselamatkan dari kematian. Memang ada beberapa yang sudah bisa ditolong, tapi setidaknya ini sudah memberikan harapan. Harapan kita akan panen. Jadi terima kasih kepada kawan-kawan yang bersedia meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Video ini terutama sebagai memori bagi kebun kami untuk kenangan dulu orang tua saya, ayah dan ibu saya sedang mau nyabit. Jadi begitulah saya dibesarkan
dari keluarga petani yang sederhana. Akibat bertani, orang tua saya bisa menguliahkan saya, adik-adik saya, dan bisa mencukupi kebutuhan keluarga kami. Jadi saya sendiri bisa kuliah di Sarjana Agribisnis Pertanian UNUD, bekat pertanian, dan melanjutkan di Magister Bioteknologi Pertanian UNUD, juga dari hasil pertani, dan juga sedikit beasiswa dari JASU di Magister Agriculture di Universitas Ibaraki Jepang. Dengan begitu, saya bertekad untuk tetap memajukan dunia pertanian melalui berbagi video-video tentang pertanian, khususnya aktivitas-aktivitas pertanian yang kami geluti, yang saya lakukan bersama dengan orang tua saya. Iya. Sudah mulai bagus. Kemudian lanjut lagi cerita tentang kemampuan seorang petani menyekolahkan anaknya. Anak kedua dari orang tua saya atau adik saya berhasil menjadi lulusan keperawatan di Stikes Buleleng atau nurse Stikes Buleleng, dan sekarang sudah bekerja dari hasil bertani. Sekarang adik saya sedang kuliah lagi di Universitas Pendidikan Ganesha, jurusan pemetaan. Adik saya yang keempat masih SD, belum banyak pengeluaran. Itulah semua dari hasil bertani, warisan dari leluhur kami. Begitulah kami menjaga alam ini secara turun-temurun untuk kebaikan bersama. Yakinlah bahwa dengan bertani kalian juga bisa sekolah. Bersekolah belum tentu memperoleh pekerjaan yang baik, tapi setidaknya dengan bersekolah kita tahu kemudahan-kemudahan dan jalan-jalan untuk menuntut ilmu. Ini dia tanaman kita lagi. Mungkin ini tidak panen hari ini atau tidak dinikmati hari ini, tapi setidaknya kami sudah menanam. Ada yang akan kami petik di kemudian hari. Begitulah prinsipnya seorang petani. Jika kita susah hari ini dengan menanam, mungkin turunan kita akan lebih mudah menjalani hidup karena tinggal merawat, tidak perlu menanam lagi karena sudah leluhurnya yang menanam atau orang tuanya yang sudah menanam. Jadi anaknya tinggal merawat sehingga tidak perlu lagi ada seorang petani yang tidak bisa makan dan menjual
karena hanya untuk makan. Atau menjual lahannya karena tidak bisa mengelolanya. Ini dia. Sudah cantik. Ini kita potong kan kemarin ya. Ini kita potong kletet. Itu tumbuh-tumbuh baru seperti ini. Ganteng dia keluarnya. Jadi kawan-kawan aduh, kalau ada tanaman yang sudah jelek tidak mau rubus, kita potong saja sini seperti ini. Potong kletet gitu. Kau akan tumbuh rubus seperti ini gantengnya. Cantik atau ganteng boleh saja. Ganteng ya. Karena ini Musang King atau rajanya raja. Wah. Rajanya durian. Dan durian itu sendiri adalah raja dari buah itu sendiri. Ini lihat, kalau tidak sakit seperti ini dia. Ini stresnya sangat sedikit. Lihat percabangannya sudah setinggi saya itu. Lebih malah. Sudah 100. Ada 180-an. Ya 180-an dah ini tingginya. Kalau tidak stres. Jadi artinya kalau tidak stres semua tanaman saya seperti itulah semua. Tapi janganlah itu selalu kita ungkit-ungkit. Ungkit sesaat untuk mengobati bahwa kita sudah bisa survive dari kegagalan kemarin. Ini dia Musang King kawan. Sekarang jam berapa ini? Ada jam 2 atau jam 3 ini. Jam 3 sore. Ini lahan bekas sawah kawan. Lahan bekas sawah. Lubangnya ini 1 meter. Turunnya 1 meter lebih. Jadi biayanya saja ini sudah banyak. Keluar sudah puluhan juta. Cuma kita belum punya tanaman selah. Kita belum punya tanaman selah kawan-kawan. Masih rumput saja kita panen. Ke depan kita akan rencanakan di sini ada tanaman selah sehingga bisa menopang biaya operasional dari durian ini. Waduh panasnya, panas minta ampun. Kawan ingin lihat wajah saya. Oke. Ini dia petani milenial. Bertani karena tidak ada job. Tidak. Bertani karena pilihan. Jadi kalau ada kawan-kawan yang ingin bekerja sama atau menawarkan saya pekerjaan di bidang pertanian, bolehlah kita coba diskusi dulu. Oke, lanjut kita lihat. Aduh, panasnya. Kurang ya satu tangki 20 liter kurang. Aduh.
Ah, minta ampun. Inilah keadaan pertanian kita di Bali Local Farm. Semoga Bali Local Farm mampu menjadi tulang punggung perekonomian keluarga kami. Semangat. Ini kayaknya bukan saking yang tinggi. Biarkan saja, nanti kita tempel. Aduh, panasnya. Ini seperti ini maksud saya. Ininya dipotong, ini dipotong sehingga nanti muncul trubus baru. Selamat tanaman kita dari kematian. Seperti ini tidak kita gagas terjadi kematian dia. Nih, mati dia. Lanjut lagi, kawan. Sudah habis, sudah keroncongan ini. Kita lihat dari sini. Lihat ya bibitnya ya. Terlihat jelas ya. Kita irit-irit ini ya. Dikit-dikit aja. Karena tidak ada hama yang mengganggu. Jadi cukup kita kasih nutrisi dikit-dikit ya. Aduh, kalau besok tidak ada hujan, saatnya kita menyiram. Ini tanamannya betul-betul menyak-nyak. Waduh, kok ada ini ya, kematian. Tidak ada air nih kawan. Waduh, lagi stres dia. Ada yang stres. Kuning-kuning semua. Yang ini tidak sehat. Tidak sehat. Harus segera disiram nih. Maaf ya,
mungkin sorotan videonya sudah nggak karuan karena sudah lumayan capek. Aduh, capek bos. Udah ya? Belum gak? Udah. Oke, cukup deh. Wah, ini bagus sekali, brother. Kalau yang seperti ini semua, saya suka. Kerekam gak? Oke. Ini lihat bodinya. Ini maksud saya. Diginiin aja dia. Lihat batangnya udah rusak dia. Hitam kan? Hitam. Waduh, kenapa kameranya ini? Hitam dalamnya. Udah rusak kayunya dia. Ini cocok lagi. Habis bos. Dah cukup dah. Oke. Nanti kita lanjutkan lagi. Kita mau semprot ulang ini karena udah habis. Udah habis air di tangkinya. Oke. Sampai ketemu di video-video selanjutnya Bali Local Farmer. Para pendengar dan para penonton Bali Local Farmer, dimanapun Anda berada, nantikan kelanjutan dari video-video kita. Semoga apa yang kita lakukan hari ini membuahkan hasil yang maksimal dan optimal untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Salam satu nusa, satu bangsa, satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. See you on the next video. Bye bye. Jangan lupa like and subscribe. Share juga kalau bisa. Bye bye.